Oke guys, balik lagi di channel gua. Sekarang masuk ke part 2, yaitu gua mau hydro dipping sepatu. Ya sepatu Vans, dan yang satu lagi Adidas Neo. Ini gua nanti mau hydro dipping ininya aja nih. Ayo, kalau yang ini solnya, sol pinggirnya. Kalau yang ini nanti gua baru solnya aja. Ini solnya aja, bawahnya juga mungkin gak akan gua ini. Paling pinggirnya aja. Terus ini sepatu kakak gua nih, yang terakhir Yeezy. Ini kan udah kuning juga, jadinya nanti mau gua warnain aja biar lebih kelihatan bagus lagi. Ini soalnya kurang perawatannya kurang, jadi soalnya warna kuning. Pokoknya nanti kita coba sebaik-baiknya, siapa tahu nanti bakal jadi bagus. Buat kalian terima kasih udah nonton video sebelumnya, itu part satunya yang gua hydro dipping peralatan masak ibu gua. Oke, kita langsung aja, kita mau tutup ini pakai solasi ban dulu karena ini musolnya aja yang diwarnain sama bawah-bawahnya. A few moments later. Ya guys, sekarang gue udah disolat tipin semua sepatunya, pinggir-pinggirnya, jadi nanti kita bakalan warnain solnya aja. Dan gue juga sekarang nanti dibantu sama kakak gue karena ya biar nanti siapa kita lihat siapa yang paling bagus. Udah gitu kalau misalkan mengecewakan hasilnya, sorry guys, ini justru percobaan yang kedua karena kan yang kemarin tuh gue cobain yang peralatan dapur itu, sekarang sepatu nih, percobaan kedua. Langsung aja kita coba sepatu yang Adidas gua dulu aja. Nanti satu-satu, ini gua satu, nanti kakak gua satu. Nice. Kita lihat hasilnya apakah memuaskan apa tidak. Kayak Aaron.
army gila. Oke, keren. Sekarang kita lanjut lagi, tinggal pasangan Adidas punya gue belum dicoba satu lagi. Nanti lah hasilnya seperti apa, kalian terus lanjut nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga. Menurut kalian apalagi nih yang harus, barang apalagi yang harus gue hydro dipping sama kakak gue? Ya sekarang sepatu pasangan yang Adidas gue tadi belum, tapi baru satu. Nanti kita lihat. Sama biru. Batu fans checkerboard slip on. Idi. Bagus, mantap. Oke guys, nanti gue ini kan udah selesai semuanya sepatu, jadi 3 pasang sepatu udah selesai. Gue akan liatin nanti hasilnya seperti apa kalau sepatu itu udah kering. Jadi kan tadi tuh kita udah selesai menghydro dipping sepatu. Jadi gue tuh ini ada 3 macam sepatu yang gue dihydro dipping. Jadi ini tadi udah gue simpan sekitar 4-5 jam di bawah sinar matahari, dan warnanya lumayan lebih terang lagi. Terus kan itu kita mesti harus nunggu kering dulu. Oke, kita langsung aja buka ininya nih, apa? Solatip.
Alright guys, thank you so much yang udah nonton video gue. Don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe and share this video to your friend and your family. Peace, see you on the next video.